iPhone 15 Pro Max yang asal berharga 6,000 turun 3,300. Murah selalu sebab dia benda yang kita rasa, benda yang kita nampak. Berbeza dengan sedekah, benda yang kita tak nampak pahala dia. Tahu duit duduk dalam tabung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih panjangkan umur kita lagi sampai malam ni dalam keadaan Allah masih kurniakan kita iman dan juga Islam. Mudah-mudahan ni'mat iman dan juga ni'mat Islam itu dikekalkan oleh Allah kepada kita. Sampailah satu masa, maukah tak maukah kita pasti akan merasainya, iaitu hari kematian kita sendiri. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi Merbau Kudung, Muslimin, Muslimat, Mukminin, Mukminat, Tuan-tuan Guru, Alim Ulama, Ustaz, Ustaz, Ustazah, Ustazah yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa juga kepada rakan media kita hari ini, Abang Nal Rashid daripada Kalam Ilmu Studio. Muslimin, Muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, sebelum kita pergi lebih lanjut macam biasa, jangan lupa niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Duk elok sandak-sandak ni elok. Noh, niat dulu sebab kita takut terlajak lena hari. Noh, bukan najak lena nah, takut terlajak lena. Baik tuan-tuan, kalau ikutkan jadual hari Rabu. Tapi saya minta tukar sebab ada kerja hari Rabu, minggu yang pertama hari itu. Ada urusan sedikit. Jadi diganti pada hari inilah. Saya kalau ikut jadual kuliah malam saya, hanya hari Sabtu malam je kosong. Hari lain tak boleh nak selit lah. Hari lain memang malam pertama sampai malam yang ke-29. Melainkan hari Sabtu. Yang kosong hari Sabtu dan malam 30. Yang tu je. Jadi hari ni ganti untuk pada hari yang Rabu, minggu yang pertama. Kalau ikut dalam takwim jadual kuliah kita, hari Rabu, minggu yang pertama, kita akan membawa kitab Tibyan fi Hamalatil Quran. Kemuliaan Al-Quran, kesinambungan yang pernah kita belajar dulu dalam kitab Ta'zimul Quran. Yang mana kita berhenti pada hari itu. Antara adab murid dan juga adab seorang penuntut ilmu. Kita ni tuan-tuan kena faham syariat ataupun agama kita sendiri telah menetapkan untuk
kita menuntut ilmu. Satu kefarduan kita bagi umat Islam itu menuntut ilmu. Talabul ilm faridah ala kulli muslim. Menuntutlah ilmu itu ataupun menuntut ilmu itu merupakan satu kewajipan. Dan dalam kita menuntut ilmu tu dia ada adab dah yang kita sentuh hari itu. Antara yang kita sentuh hari itu, kalau nak menuntut ilmu ni jangan belagak, jangan sombong. Ada sebahagian orang bila dia belajar makin dia rasa dia pandai, dia belagak. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyatakan antara penyebab yang manusia boleh jadi sombong ni ilmu. Ilmu. Apa lagi yang menyebabkan manusia jadi belagak? Yang pertama ilmu, yang kedua amal ibadah. Kalau dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menyatakan empat manusia yang boleh menyebabkan manusia riak, sombong. Yang pertama iaitu pakaian. Yang kedua tubuh badan. Yang ketiga yang menyebabkan manusia sombong, pertama, yang ketiga ucapan. Yang keempat amal ibadah. Jadi seperti mana jadi sombong tu? Kita dah ambil contoh. Allah sebut apa kesan bagi orang yang sombong. Allah humban keluar, Allah sepak terancang keluar daripada syurga Allah. Allah keluarkan golongan yang sombong. Orang yang sombong ni haram masuk syurga Allah. Walaupun ada setitik kesombongan dalam hati seseorang manusia, tidak melayakkan dia masuk dalam syurga Allah. Kita ambil contoh siapa dia? Ahli ibadah asal dia antara merupakan yang paling kuat ibadah, Iblis. Laknatullah ya alaih. Iblis. Kuat ibadah tuan-tuan, Iblis ni. Dengan kita kalah dengan dia. Kalau nak kira dari segi ibadah, kita kalah dengan dia. Tapi dia dikeluarkan daripada syurga Allah sebab apa? Sombong dia. Itu je. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Hijr. Tuan-tuan balik buka muka surat yang saya sebut itu 264 tu. Baca muka surat 264. Baca semuka tu. Sombong ni dalam tera Allah Ta'ala sebut fakhruj minha fa innaka rajim. Hang keluar daripada syurga. Sesungguhnya hang ni direjam, dilaknat. Tu pun tak jatuh dia punya standard. Ha, Iblis. Kan Iblis laknatullah ya alai. Antara jawapan yang diberi pada Allah sebab apa tak mau sujud pada Nabi Adam, sebab apa tak mau hormat pada Nabi Adam, adalah salah satu dia ibadah. Dia kata apa? Aku banyak ibadah. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala sebut apa? Antara yang menyebabkan manusia boleh jadi sombong amal ibadah. Dan tuan-tuan sekarang kita berada pada bulan Zulqaidah. Pada bulan Zulqaidah. Lagi beberapa hari kita akan masuk dalam bulan Zulhijjah. Kira bulan Zulhijjah tu tuan-tuan 10 hari Zulhijjah tu antara hari yang paling utama. Pernah ditanya 10 Zulhijjah dengan 10 Muharram, 10 Ramadan. Mana yang lebih baik? Pernah ditanya. Maka ulama menyatakan mana satu yang lebih utama, adakah 10 hari-hari terakhir bulan Ramadan ataupun 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ada sebahagian ulama mengatakan apa? 10 hari awal bulan Zulhijjah itu lagi aula untuk beribadah. Jangan tinggal ibadah langsung. 10 hari mula. Yang tu. Jadi bulan Zulqaidah lagu mana pula? Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah Iskandari dia kata apa? 5 amalan utama yang perlu ada di dalam bulan Zulqaidah. Jangan tinggal langsung. Kalau tinggal 5 amalan ni dalam bulan Zulqaidah, orang tu rugi. Kalau orang utara kata rugi mampu eh. Kan rugi. Apa dia yang rugi tu? Rugi kelebihan. Sebab apa Zulqaidah ni perlu perbanyakkan amalan? Sebab dia salah satu bulan haram. Tuan-tuan kena faham. Bila bulan haram, ada 4. Bulan haram kita ada apa? 4. Rajab,
Qaidah Zulhijjah Muharram, 4 bulan. 4 bulan ni kalau puasa dapat pahala puasa bulan haram. Clear. Contoh hari-hari tu. Hari Khamis. Khamis baru kemarin dulu ni. Khamis baru-baru ni 14 Zulqa'idah. So bermaksud hari putih. Clear? Kemudian hari tu juga hari Khamis. Puasa sunat hari Khamis. Yang ketiganya bulan Zulqa'idah. Siapa yang puasa Khamis baru-baru ni dapat pahala, tiga pahala sunat yang besar pada dia. Iaitu hari putih, hari Khamis, hari bulan haram. Jadi di dalam bulan haram, iaitu salah satu dia bulan Zulqa'idah, Imam Atta'illah, Imam Ibn Atta'illah Iskandari, dia kata apa? Lima amalan utama yang perlu diperbanyakkan. Ini untuk diri kita lah, nak buat-buat tak membuat tak boleh kata apa. Kan yang tu je. Yang pertama, memperbanyakkan zikir. Perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada tuan-tuan boleh pilih nak zikir la ilaha illallah. Ada pula orang tanya, mana satu nak zikir ustaz? La ilaha illallah ke, istighfar ke, selawat ke? Jawapan mudah, buat semua. Kan, buat semua. Kan macam kita lah makan sedap. Nak kata ayam sedap, kambing pun sedap. Kan, seafood pun sedap. Tiba-tiba main kenduri, satu hari kita pergi kenduri kahwin. Pergi kenduri kahwin, masuk-masuk dalam kemah kenduri tu ada semua. Agak-agak tuan-tuan makan ayam je ke ataupun makan semua? Semua balah. Kan, semua balah. Tambah-tambah nampak kambing. Lagi laju kita makan. Kan yang tu. Jadi dalam bab amal ibadah bukan kata memang Allah Ta'ala sebut afdal zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah, bukan bermaksud zikir yang tak sebut. Tak. No, bukan lagu tu. Jadi buat semua. Dan dalam bulan Zulqa'idah iaitu bulan haram ini, perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyakkan puasa sunat. Kita sebut banyak kali tuan-tuan, antara indikator nak tengok diri kita ni banyak dosa mahupun tidak, dua benda. Dua benda. Nak tengok diri kita ni banyak dosa mahupun tidak, dua ni. Yang pertama, tengok senang tak kita buat puasa sunat. Leh puasa sunat bila? Kalau lama tinggal puasa sunat, tuan-tuan berat nak buat puasa sunat, ish, rasa tak larat, tak larat, tak larat. That's mean hati kita ataupun diri kita ni banyak dosa. Ini ulama sebut. Yang kedua, nak tengok diri kita ni banyak dosa mahupun tidak, iaitu berat untuk menunaikan ataupun bangun malam solat sunat tahajud. Lah bila buat qiyamulail, mudah faham, lah bila kita buat qiyamulail. Qiyamulail tengok bola jangan kira. Kan, itu qiyamulail lain. Kan, ada ni nanti nak masuk bulan 6 ni dia main bola tuan, apa Euro 2024. Dia main. Kalau kita antara tu malam ni tak ada qiyamulail. Malam ni satgi pergi 10 je. Manchester City lawan dengan Manchester United. Final Piala FA. Tu. MU menang lah. Kan? No, Nal no? MU lah no? Kalau Nal dia MU lah. Yang tu. Saya hak mana menang, paling senang. Kan? Lalang. Kan? Hati pun tak sakit. Yang tu. Hak mana menang, hak tu kita sokong. Hati pun tak sakit. Ni sampai tengok dalam grup, gaduh habis. Duk marah ni apa ni, tak start score. Yang ni gaji je besar, pemalas yang ni. Lah, duk ambil urusan tau pasal mereka siapa. Layan dah lah, sonok-sonok. Dan ni sampai nak ambil tahu pasal gaji tak perform kat luang anak dua orang tiga orang dah cukup lah. Kan urusan kita banyak lagi nak kena buat, jangan pergi gaduh pasal pemain bola pasal apa. Layan sonok-sonok kan yang tu. Sekadar tengok. Hak tu tak kira qiyam tuan-tuan. Yang tu walaupun dia bangkit 3 pagi tengok Champions League. Kan nanti Borussia Dortmund lawan dengan Real Madrid. Kan final Champions League. Dia bangun pukul 3, pukul 4 itu bukan kira. Oh, saya tak banyak dosa sangat kot no, sebab saya duduk bangun 3-4 pagi. Buat apa? Tengok bola, tu tak kira. No, tu tak kira. Jelas tuan-tuan.
Sebab itu jugalah di dalam kitab Al-Hikam, kata Imam Ibnu At-Ta'illah, nombor tiga amalan yang perlu diperbanyakkan dalam bulan Zulqa'idah itu tahajud. Tuan-tuan, berat nak buat tahajud ni. Sungguh tak mohong eh. Kita yang rajin betul-betul buat tahajud tu bila? Bulan puasa je. Bulan puasa. Yang pertama sebab apa? Sagi nak bangkit esok. Alalang jalan terus. Yang kedua sebab apa? Ada Lailatul Qadar. Betul tak? Kita duduk kalut nak cari Lailatul Qadar tu, bangun juga gagah, bangun juga heret pergi kaki bangun. Tak boleh. Saya memang sebab tu tahun ni mandi. Ramai banyak masjid duk panggil jadi imam qiyamulail. Saya tolak masjid ni panggil 2 hari. Betul tak? 2 malam. Saya ambil 3 malam, 4 malam. 4 malam je saya ambil. Daripada 10 malam saya ambil 4 malam, tak lepi. Kan? Ambil pun hak dekat-dekat sini. Ha, sini tak apalah dekat. Ada rumah 94 matang puluh. Main sini tak apalah. Boh gear reverse pun sampai. Kan? Orang kata boh gear reverse pun sampai. Kan? Minyak 2 camca je main sini. Dekat je. So boleh ambil. Dan satu lagi masjid. Masjid mana lagi? Ambil kerja mulai tu. Seban Jaya. Masjid Al-Muhajirin Seban Jaya. Masjid tepi jalan tu. Satu lagi. Semua dekat-dekat. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi mana tu? Saya tak ingat. 4 tempat je saya ambil qiyam. Selain benda tak boleh ambil. Tak larat pun nak bangun. Sebab kita, saya bukan kita, saya. Sebab tuan-tuan memang steady, saya faham. Tuan-tuan memang steady. Sebab malam tu dengan tarawih lagi kita di imam dan sebagainya, sehari, dah lepas tarawih, bukan balik terus. Macam biasalah, man nasi arak. Masjid ni tahulah tempat puak kami. Kan, kami lepak situ, order nasi putih. Anan. Kadang-kadang tak order nasi. Order ayam 16 ketui. Bukan saya seorang sat gimailah Ustaz Aslam, Ustaz Kifli, ada ramai-ramai kawan-kawan duduk situ. Makan 16 ketui, makan ayam saja. Duduk sembang-sembang sedang-sedang pukul 12. Nak panggil kiam macam mana? Yang tu. Oi, mujahadah. Susah. Sebab apa tuan-tuan, hati yang penuh dengan dosa dan noda ni tuan-tuan, antara penyebab menghalang kita untuk bangun kiam. Jadi siapa yang boleh qiyam, mudah-mudahan tuan-tuan dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Waktu tu, waktu kita merintih kepada Allah. Waktu tu Allah ampunkan dosa. Waktu tu Allah akan dengar segala permintaan. Yang tu. Sebab kita betul-betul tawajjuh, memang mengharap Allah, menghadap Allah pada waktu yang sangat sesuai. Dan waktu sepertiga malam antara waktu mustajab berdoa. Yang tu. So bulan haram, waktu pula 1/3 malam, tuan-tuan buatlah. Tuan-tuan kalau rasa macam tak perlu, ya betul. Nak cerita kata antara tempat mustajab doa masjid. Tapi tuan-tuan tahu tak, sebenarnya rumah kita juga boleh menjadikan tempat itu mustajab doa. Macam mana cara dia? Okey. Pastikan di tempat ataupun dalam rumah kita ada satu ruang yang memang kita guna khusus untuk ibadah saja. Clear? Jelas tak tuan-tuan? Tempat situlah kita semayang, tempat situlah kita baca Quran, tempat situlah kita buat halaqah dengan anak-anak dan sebagainya. Situ. Tak mau ubah-ubah. Clear? Sebab itu dalam rumah ni tuan-tuan, dalam rumah kalau sebesar-besar rumah, sebesar-besar alam, kalau rumah besar, tak ada tempat semayang, ugi rumah tu. Dia tak perlu besar tuan-tuan, dia tak perlu buat sampai bilik, bubuh, aircon semua, bagai tak saja. Cukup sekadar sejadah ni je. Tuan-tuan hampak sejadah, tempat tu lah semayang, tempat tu belajar Quran. Tuan-tuan di tempat situ juga dianggap sebagai tempat mustajab doa. Asalkan tempat tersebut tak buat benda lain. Rumah kena ada. Oh, rumah saya kecil. Dah. Bukan kira rumah kecil, rumah besar, tuan-tuan. Yang penting ada. Sebab rumah Nabi waktu bangun di sepertiga malam, kaki Sayyidatina Aisyah tu, waktu sujud tu, kena tolak sikit. Waktu Sayyidatina Aisyah tidur, Nabi bangun tahajud, kira nak kena kaki Sayyidatina Aisyah. So, kena injak sikit, nak habak ruang besar tu je. Ni tempat tidur Nabi, di situ jugalah tempat Nabi tahajud. So tak perlu nak besar-besar, cukup sekadar, boleh letak sejadah. Cukup.
Kan tak ada, kalau tak ada ruang sangat, cukup sekadar kita ada tempat untuk sujud. Dan maka tempat tersebut boleh menjadi tempat yang mustajab kita doa. Terutamanya ni bulan haram Zulqa'idah, bangun sepertiga malam doa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tu. Dan yang keempat kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari, amalan yang utama di dalam bulan Zulqa'idah itu iaitu sedekah dan infak. Tuan-tuan, sedekah dan infak. Yang ini selalu kita sebutlah. Macam mana surau kita? Settle dah kah? Surau di sana. Dari tuan-tuan yang mana ada rezeki lebih sumbang dah. Kan sumbang insya-Allah tak rugilah untuk membuat rumah Allah ni. Dia sesungguhnya kita kena mengaku sekarang kita berada pada zaman yang al-mautu faj'ah. Kematian yang mengejut. Tuan-tuan dapat tak berita yang hari-hari ni? Yang satu keluarga aksiden kereta, naik kereta beza, aksiden dengan Honda City, Honda Civic di Jalan Baru WCE, highway WCE Perak. Meninggal. Suami dia meninggal, isteri meninggal, anak parah. Anak-anak kecil-kecil. Tuan-tuan, Ustaz Hamimi nama dia. Ustaz Hamimi tu tuan-tuan junior saya kat Mesir. Muda lagi, umur 37. Kan, pagi duduk sembang dengan kawan-kawan, tak-tak malam meninggal. Nah, abang apa? Sesungguhnya kita berada pada zaman al-mautu faj'ah, kematian yang sangat mengujudkan. Jadi di sementara Allah Ta'ala bagi umur yang panjang, rezeki yang luas, infaklah sebanyak mana yang mungkin. Dan kita berada pada bulan haram, bulan Zulqa'idah. Sunat bulan lain dapat 700 kali ganda. Bila dalam bulan haram, kalau masuk bulan haram, kita bagi sedekah, akan dilipat kali ganda. Tak dapat 700, dapat lebih daripada 700 itu. Cumanya apa dia? Kita berjuang dengan benda yang tak nampak. Kelir tak? Sekarang ni, bab sedekah ni, kita sedang berjuang dengan benda yang kita tak nampak. Ada pertanyaan, orang tanya, kenapa Allah menamakan dirinya Allah? Oh, soalan. Sebab Allah tak nak sebut sendiri, diri dia adalah Allah. Sebab apa? Nahabak daripada setiap huruf yang ada pada Allah, alif, lam, lam, ha itu, semua ada maksud dia. Dan kalau buang salah satu pun, tetap menunjukkan Allah. Contoh, Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, alif lam lam ha. Buang alif. Lam lam ha. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tetap Allah juga. Tak apa, buang lagi satu lam. Tinggal lam ha saja. Lam ha. Lahu ma fis samawati wa ma lahu. Buang lam, tinggal ha saja. Qul huwallahu ahad. Buang semua empat-empat alif, lam, lam, ha, buang. Tak ada, kosong. Allah tetap sebut juga dalam Quran. Benda tak ada, tapi benda tak nampak, tapi ada. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu hikmah nama Allah, alif, lam, lam, ha. Dan sekarang tuan-tuan, bab sedekah ni, kita berjuang dengan apa? Benda yang kita tak nampak, iaitu pahala dan kelebihan sedekah. Sebab, minta maaf cakap tuan-tuan, termasuk saya yang bercakap ni, kita semua sayang duit. Itu je. Kita sayang duit tuan-tuan. Kan? Dan benda kita sebut banyak kali, benda ibadah ni, dia berbeza dengan benda dunia. Dia beza. Contoh lah. Tabung masjid, kalau nak bubuh RM50 berat tuan-tuan. Kita akan kata, banyaknya RM50. Anak-anak kecil lagi duduk mengaji, yuran mahal, makanan pun mahal, nak beli beras tempatan pun tak ada, duduk kena beli beras import jadi masalah dalam ni pun. Kan, beras import saja jadi masalah. Ayam pun duduk naik harga, elektrik pun mahal,
bilayak pun duk naik. Ha, kan orang duk bunyi ni, kan orang duk bunyi. Dalam duk orang bunyi-bunyi tu tuan-tuan, tiba-tiba satu syarikat telco, telekomunikasi buat keluar satu handphone contoh ni. Nan pakai handphone. iPhone dia kata, kami menawarkan iPhone 15 Pro Max yang asal berharga RM6,000 turun RM3,300. Murah selalu. Murah terus. Sebab dia benda yang kita rasa, benda yang kita nampak. Berbeza dengan sedekah, benda yang kita tak nampak pahala dia. Tahu duit duduk dalam tabung. Sebab kita berlawan dengan takwa. Sebab itu orang takwa perlu ada sifat rajak, pengharapan kepada Allah. Kena mengharap, kita yakin aku buat benda ni dapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Dan kata Imam Ibn Atta'illah, dalam bulan haram, terutamanya bulan Zulqa'idah, banyakkan sedekah. Dan yang kelima, kata Imam Ibn Atta'illah dalam kitab Al-Hikam, berkaitan dengan apa yang kita sentuh malam ni dalam kitab Tibyan, iaitu bulan Zulqa'idah, bulan untuk kita mendalami ilmu agama. Belajar tuan-tuan. Kan? Dia belajar ni sampai satu masa nanti, kita tak larat nak pergi dah. Betul tak? Perasan tak? Memang dia tahap penerimaan kita dah kurang. Tu yang ada seorang ustaz tu, yang dapat surat kena marah dengan jemaah. Dapat tuan-tuan? Dapat? Yang masih dapat? Yang dia pun viral dekat internet. Di media sosial ada seorang ustaz dapat surat, dia pun letak dekat motor ke kereta dia tak tahu. Ha, kat kereta dia. Assalamualaikum. Tuan-tuan dapat surat? Dapat? Tak dapat? Eh? Assalamualaikum ustaz. Kalau bagi kuliah tu tak payah panjang-panjang. Dia pun nak. Masuk waktu isyak tu berhenti je lah. Oh, ayat dah. Tu saya, sebab tu saya duduk tengok jam ni. Kan? Dan risau kat saya pun ada jam, jam sembahyang. Kan? Isyak lagi 12 minit. Betul tak? Jam tu sama dengan jam tangan saya tak? Ah, betul? Tu 13 minit. Jam tangan saya 12 minit. Sebab tu dia tengok jam. Takut seram tak kira jemaah mau bawa kudung pula hantar. Ustaz, tak payah duk sonok sendiri sangat eh. Kan takut-takut kan. Kan bab-bab surat ni mana-mana masjid pun boleh ada tuan-tuan. Kan yang tu. Tambah-tambah hak karang panjang sikit. Hak jenis. Jenis rajin karang ni. Kemudian dia kata apa? Kami ni dah tua ustaz oi. Tak masuk sangat eh dalam kepala. Membuang masa ustaz je. Subhanallah. Dapat dosa je. Kena sumpah dengan orang. Jangan duk syok sendiri. Tengoklah berapa ramai orang yang tinggal. Ha, so saya duk parti. Kalau 3-4 orang bangun dah. Tuan-tuan kena berhenti lah. Kan? Ustaz tu tak cakap. Jangan tengok apa orang. Tengok kaki orang. Kan saya bak? Tengok kaki orang. Ngajak ni tuan-tuan. Kena tengok kaki. Kenapa tengok kaki? Mula-mula dia lipat sekali. Maksud dia dah lenguh. Dia lipat kali kedua tu. Maksud dia cemuih lah. Dia cemuih. Abang ni dah panggung kaki sekali. Tadi dia tak pacak, ni dia dah pacak lagi. So dia signal lah tu, signal. Kan? Jangan tengok orang duduk tengok kursi, dia lain. Tengok kursi, dia lain. Ha, hak tengok duduk silau. Orang panggil tu. Duduk tarik kaki senak. Kita tengok. Tu hin, tuan-tuan. Tu antara benda yang saya pakai dalam saya duduk ngajak. Tengok kaki orang. Sebab kebas saya pun biasa duduk bawah, tuan-tuan. Oi, duduk atas kursi ni. Tambah-tambah tu masjid. Apa mana masjid baru beli kursi. Kursi saya ada mesin tekan tu. Tengah mengajar ni, tekan mesin, urut badan. Hak tu tuan-tuan, sampai subuh mengajar, betul tak? Kan? Kita duduk mengajar sedap, duduk urut belakang. Yang tu, mandi mana? Allah, 9 ke apa ke? Kan? Dia baru beli kursi, berapa lah, belah ribu tau. Dia beli. Jenis tekan, dia tekan button. Oh, kira sedap memang tu, tu saya kata, bahaya kursi ni. Insya tak wasan tau. Jadi tuan-tuan, kita faham. Kena tengok. Kan yang tu. Jadi, mau kau mana pun tuan-tuan nak abang apa? Bulan haram, bulan Zulqa'idah antara bulan yang kita kena mendalami ilmu agama. Ilmu Allah ni mahal. Tuan-tuan tengoklah kita mengaji dulu kitab Ta'zim Al-Quran dah khatam. Betul ya? Ni masuk kitab Tibyan. Isi poin yang lebih kurang sama. Tapi banyak lagi ilmu duk pecah-pecah dalam ni. Tuan-tuan yang tu. Dan dalam menuntut ilmu ni tuan-tuan, ada waktu yang berkat. Ada waktu yang berkat.
antara waktu yang berkat mengaji ni waktu bila? Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Tirmizi dan Ahmad, iaitu berkatilah umatku pada waktu bukur pagi. Menuntut ilmu ni tuan-tuan, berkat dia waktu pagi. Sebab tu sekolah pun pada waktu pagi. Malam ni untuk apa? Malam ni untuk berehat. Waja'annal laila libasa, untuk berselimut, rehat. Ha yang tu. Mungkin sebab tu geng-geng rempit-rempit duk ambil ni kot. Sebab tu depa racing pada waktu pagi. Sebab pagi tadi pi apa surah wakaf Siti Aisyah. Kan saya seram dah ni nak duduk kat Sungai Dua tu. Allah, depa suka rimpun tu ramai-ramai. Racing. Tonton tak jaga malam ni, esok Ahad kan. Ha, malam ni cukup cun. Tonton try. Jom, pukul 5 suku tuan-tuan pergi. Saya ingatkan saya keluar rumah pukul 5.30 tu, kira dah lambat, tak ada dah. Ada lagi pok-pok tu. Ih, sidak hari ni rasa nak main terbih tu. Pi-pi-pi buka terbih, pam. Lagi. Tuan-tuan, mungkin mereka ambil ni kot. Nak berkat pada waktu pagi. Jadi tuan-tuan, sama juga ketika mana mengaji di pondok dulu, waktu di mahad dulu. Antara yang diberi saranan oleh guru-guru kami, waktu nak menghafal Quran ni, nak menghafal apa-apa benda pun tuan-tuan, waktu yang paling cantik adalah waktu pagi. Otak tengah duk segar lagi. Ha, waktu yang sebab tu dalam bab ni, ni tuan-tuan, kitab Tibyan ni Imam An-Nawawi, karya antara salah satu karya agung Imam An-Nawawi dalam menuntut ilmu. Imam Nawawi ni tuan-tuan, dia meninggal pada usia yang muda, 40 lebih. Tapi dia punya karya agung melambak-lambak sehingga mana kita menggunakannya dalam perjalanan ibadah hidup kita seharian. Dan dia dalam hidup dia menuntut ilmu. Dan dia menukilkan antara waktu yang paling cantik untuk kita untuk ibadah, iaitu menuntut ilmu, tak lain tak bukan waktu pagi. Ini bukan bermaksud kata malam tak boleh mengaji sekali. Oh ni ustaz buat kelas tuition waktu malam. Ustaz tak ada berkat dalam waktu malam. Kan berkatnya waktu pagi? Tak, tak. Kan bukan nak abak anak kutu. Nak abak keberkatan waktu pagi berdasarkan hadis Nabi. Disebabkan apa? Kita dah berehat semalaman tu. Jadi badan segar. Bila badan segar, mudah untuk masuk apa yang kita mengaji. Sama macam tuan-tuan lah. Lah ni macam ni contoh. Tuan-tuan dengar kuliah waktu maghrib macam ni. Mengantuk tak? Mengantuk lah. Betul tak? Tuan-tuan tengok, jangan duduk tak mengaku memang mengantuk. Saya duduk tempat tuan-tuan masa mengantuk. Sebab kita seharian ni. Dengan pagi tadi pi market, lepas tu bawa anak bini beli baju. Tengah hari pi cari makan. Tak sat petang, apa member-member ajak jumpa pula kerja. Yang mana kerja-kerja, baru balik kerja pukul 5. Lepas tu lepas asap tadi member ajak main takraw pula. Tuan-tuan lepas maghrib dan nak kuliah. Oi, memang tak boleh. Padan dah kena surat tu, betul dah tu. Orang memang tak apa nak larat. So kita kena ambil yang santai-santai. Ya. Kan, yang santai-santai. Jadi tuan-tuan, keberkatan antara waktu yang berkat, iaitu pada waktu pagi yang tu. Sama juga kalau tuan-tuan mengapai Quran, antara waktu yang baik untuk mengulang atau ingat balik apa yang tuan-tuan hafal, iaitu pada waktu pagi. Yang tu, yang terbaik. Baik, kita tengok lagi. Selain pada waktu pagi hendak menuntut ilmu, hendaklah dia memelihara bacaan dan hafalannya. Apa yang kita belajar, wajib kita ulang kaji. Dan tambah-tambah ayat yang kita hafal. Tuan-tuan, kita semua hafal Quran, betul tak? Kita hafal juzuk 30, at least kita hafal 20 surah. Surah Iza Jak, 3 Kul, Kulya, Inna Atoina, Alam Tarokai, Aro'ayta Ladhi, Watini Wa Zaitun, Iza Ja, Tabat Yada, Wadduha. Ada banyak betul tak? Kan? Habang saya cakap tuan-tuan, ingat bila kita dah mula menghafal Quran, berdosa jikalau kita tidak mengulang sampai lupa. Jelas tak saya sebut? Tuan-tuan, contoh tuan-tuan dah hafal surah Wadduha.
وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Lepas tu lupa. Tak ingat. Lepas tu dia tak mau mengulang. Biar tak ingat malah. Baca surah lain pula. Dan dia biar surah tersebut sampai lupa terus. Hukum dia tuan-tuan dosa. Dan dosa dia dhamban a'zam. Dosa yang paling besar melibatkan Quran. Bukan dosa kecil dan tuan-tuan, dosa besar. Sebab tu apa yang kita dah hafal mengulang. No? Apa yang kita hafal mengulang. Sebab tu bukan senang tuan-tuan, kita duk seronok nak bagi anak masuk ma'had tahfiz, masuk ma'had tahfiz, bagus bagus. Tuan-tuan, ganjaran besar, cabaran pun besar. No tuan-tuan, wallahu taala a'lam. Tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat. Saya berhenti awal sikit sebab kita akan buat tahlil. No? InsyaAllah nanti pada bulan depan kita akan masuk dalam bab macam mana cara nak menghafal Quran secara pelan-pelan. No? Macam mana cara. Ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan buat tahlil ringkas. Ada nama khusus tak, Haji? Ada? Saya, turn saya ni kira dua kali bulan ni tahlil ni. Alhamdulillah rezeki. Kan boleh banyak amalan. Okay, baik. Boleh, insyaAllah. Baik tuan-tuan, insyaAllah kita akan buat tahlil. Kita niatkan untuk Haji Daud bin Ismail. Dan juga tak lupa juga kepada muslimin muslimat yang pergi dulu meninggalkan kita. Tapi khususan untuk Haji Daud, mudah-mudahan bacaan kita diterima oleh Allah. Dan pahala bacaan kita dapat sedikit sebanyak kepada arwah Haji Daud bin Ismail. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون
وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافل. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، إن الله غفور رحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نهيا وعليها نمو وبها نبعث إن شاء لطعن من آمن برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك عن الدرجات، وتبلغنا بها لأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللناه من لا إله إلا الله، وما استغفرناه من يا الله، وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة، هدية منا واصلة، ورحمة منك نازلة، وبركة شاملة، نقدمها ونهديها إلى أحد